Rabu tanggal 3 Juli 2019. Biasanya awal bulan begini mama selalu bangunin aku lebih pagi. Bahkan masih gelap, padahal baru jam 2 pagi aku tidur. 05.40 aku siap-siap untuk mengantar mama ke Pangandaran. Hanya cuci muka dan pakai skincare lalu gincu merahku saja. Perjalanan dari Parigi ke Pangandaran kurang lebih 35 menit. Itu jika aku sendiri. Biasanya jika sama mama aku lebih lama karena bawa harta yang paling berharga nih. Good morning people. Aku gak sempet bikin video dari awal karena video ini juga gak sengaja. Di perjalanan kami selalu berbincang kecil, hanya tertawa karena kita selalu kedinginan. Kebagian nomor antrian berapa ya mama? Nomor 1 dong, tertawa kecil. Hari Rabu ini mama beruntung dapet nomor 1 lagi, jadi bisa pulang lebih cepat. Kenapa harus berangkat pagi? Karena aku kasihan sama mama kalau harus nunggu dan ngantri lama banget. Dan sempet dulu pulang jam 3 sore. Kasihan banget kan? Makanya aku bangun pagi buat anterin mama. Selepas ambil antrian, kita sarapan dulu di Soto Jarkomi. Soto paling enak menurut aku, mama. Oh iya, ini juga favorit abah aku ketika masih ada. Ngobrol ringan ketika makan. Nyati laut, menyati gunung. Oh, ini itu panjatan anak-anak usus tuh gini. Nyamre.
khusus orang 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 senang antar mama karena bisa lihat yang seumuran abah aku. Jadi inget. Kosong 8.30 selesai kita pulang dari bank, terus ke pasar beli mobil remote control buat Resar, pakaian, makanan, dan lainnya. Terus jam 9.30 ke bengkel benerin si Biru. Thanks for watching. Maaf karena terlalu singkat, baterai low bed karena sebelum tidur nggak aku charge dulu.